Saya setuju sama si Joni. Ah, sahur abdi mah lepat dua nana oge. Wularan-wularan semah kersanin Gusti Allah we. Naon pangnat itu da geuning oray oge anu beuheungna wungkul leutik sorana. Sedangkeun mangkong anu eueuh beuheungan tarik sorana. Bener maneh cep. Ayeuna pertanyaan anu kadua. Naon sababna reungeut sok nyaho kana getih? Saya tahu Pak Tia. Tia menghisap darah. Sebab kalau nyamuk menghisap roh, itu akan menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan. Benar manis, cok. Ayo nak, pertanyaan anu terakhir. Iya, pertanyaan ada ngolot. Ayo nama. Maneh, ku benar-benar malikirna. Macam apa pula itu Pak Kiai? Iya, iya. Naon sababna jaman ayeuna loba pasantren, tapi santrina geuningan saeutik wae, bahkan eueuhan. Itu sih gampang Pak Kiai. Sebab zaman sekarang tuh pola pikir masyarakat udah pada materialistis. Yang dipikirin gimana dapat duit banyak. Hidup enak, ruang tereng, mobil mengkilat. Sedangkan urusan agama diabaikan. Gue gitu loh. Saya setuju sama jawaban si Don. Tetapi menurut saya, sebab para ustaz zaman sekarang banyak yang beralih profesi menjadi tukang melipat. Banyak santri kelabakan cari ustaznya, ustaznya malah pergi ke kota. Mereka anggap jadi ustaz itu tidak menjanjikan. Padahal proyek ustaz itu banyak sekali. Seperti kalau ada yang mati, itu proyek besar Kiai. Punten Kang Haji, abdi teh sanes pada ngaluluran ka Kang Haji. Pasantren zaman ayeuna lamun diibaratkeun mah sapertikeun pabrik aci. Santri nu anyar diasupkeun ka pasantren ibarat sampe, Kiai ibarat aci. Jelema loba nu butuhkeun kana aci, tapi jelema jarang nu melak sampe. Nonton najaran melak sampe, sabab manehanana jelema anu teu melak sampe ngareken bahwa sampe teh murah. Nyak itu deui, jalma zaman kiwari geus jarang anu ngasupkeun anakna ka pasantren sabab ngareken santri teh murah. Padahal mah santri mah lain sampe. Justru ku pedah langkahna eta santri bisa jadi mahal. Sapertikeun barang antik. Barang antik teh teh mahal. Kunaon pangna barang antik bisa mahal? Sabab mahalna teh ku langkana. Leres kitu leres. Marane kabeh hebat. Ayeuna mah tinggal babak terakhir bae. Akan hayam daging hayam ieu teh. Tapi syaratna hayamna kudu bebas tina pungurung. Ulah bisul, ulah buhun. Yeung mencitna ulah aya anu nyahoeun. Setelah terjadinya tanya jawab antara Kiai dan tiga santri tersebut, maka mereka pun mencari ayam yang diinginkan oleh Kiai. Tujuannya tiada lain tiada bukan hanya untuk mendapatkan putri Kiai Sota yang terkenal cantiknya. Lalu Kiai pun pergi ke rumahnya dengan mencurahkan pemikirannya, juga beliau melaksanakan suatu ikhtiar. Yeah.
tradisional sampai swalayan terbesar. Tetapi si Joni tidak mendapatkan ayam tersebut karena disinyalir terkena flu burung. Lalu pada akhirnya dia bergumam sendiri. Ah, kenapa gue mesti susah-susah nyari ayam mentah? Adit tuh. Mending gue pesen aja langsung ke restoran gue gitu loh. Adit tuh Malik nak. Selamat siang. Dengan restoran ayam, ada yang bisa saya bantu? Mbak, gue pesen 2 ayam bakar ya. Yang paling mantap dah. Nggak pakai lama ya. Baik, pesanan akan segera diantarkan. Terima kasih. Oke lah kalau begitu. Setelah si Joni menerima pesanan dari restoran ayam, dengan sejuta harapan, dia pun berangkat ke rumah Kiai Sota. Sementara itu, di tempat yang lain, si Ucok pun masih sibuk mencari ayam yang berkualitas internasional dengan kriteria yang berdada montok. Ya, penting sekali adik. Kemana harus aku cari ayam? Kenapa aku masih pengen cari ayam? Padahal Pak Kiai juga kan punya ayam montok lagi. Aku ambil aja. Tak sia-sia teman gua bilang barang guru, barang murid, barang murid, barang kakak. Dengan ide gokil si Ucok, dia berhasil mencuri ayam kesayangan Kiai Sota yang beliau urus semenjak dini sampai akhir hayatnya. Di tempat yang lain, si Cece pun sibuk mencari ayam. Tetapi berhubung dia orang soleh, maka dia sangat mudah mendapatkan ayam tersebut. Kemudian ketiga santri tersebut datang menghampiri Kiai Sota yang telah menunggu dari semenjak terbitnya fajar. Kumayan, marane geus ngalawak pasakan keur akang acan. Tentu saja Pak Kiai. Coba dicicipi. Pasti enak. Kunang di mana wane? Kini rasa ayam na asawau hui. Dekat Pak Kiai, di sekitar sini, kagak jauh dari rumah Pak Kiai. Aduh, pantauan sia. Mua-mua ayam aing sia di poikir. Betul sekali Pak Kiai. Kiai memang Kiai Sota. Kiai Sota u. Kurang aja sia, ditunggu sia ku ai. Ucok, mane geus gagal sia mane. Sabab, mane geus ngalanggar aturan anu kahiji. Ini sia. Ayeuna Joni, mana pasakan maneh teh atuh ka dieu ke? Ini Kiai, cobain deh, pasti ketagihan. Meunah bener euy, meunah pisan. Tapi meunang masak maneh lain ieu teh. Ya iyalah Pak Kiai.
Bohong sih ya. Iya ayam mah pasti menang di restoran. Dari mana Pak Kiai tahu? Alicia, aing teh atuh. Moal ge aing disebut kisah tak kieu di acara. Ayo nak, mana pasakan mana cecep? Iya kang yang akan. Nah, geningan kia kene cari kunci. Punten kang, anak api tertaat ke akang. Tapi kumaha deui atuh, kapan sor akang? Terkenging ayah, maapalun kemusna. Kaditu kadiu abdi teh lari tempat kanu teu aya anu merhatikeun ka abdi. Tapi abdi teu mangakan marji Allah salawasna ningalikeun ka abdi. Hebat, hebat manih cek. Maneh beureunan nu bakal jadi binantu akang. Ah, apaan ini? Pokoknya gua kagak terima. Setelah terjadinya pertarungan yang maha dahsyat, dikeluarkannya berbagai jurus dari mulai jurus matahari sampai jurus kunyuk lempar mangga, akhirnya si Joni pun kalah. Sehingga di akhir cerita, si Cecep menjadi juara sejati. Cecep pun diajak oleh Kiai Sota dan dipertemukan dengan pujaan hatinya, yaitu putri yang sangat cantik dan menawan.